Hujan deras dan banjir di Aswan, Mesir telah mendorong arus ribuan kalajengking untuk mencari perlindungan di rumah-rumah penduduk. Dikutip dari Al Jazeera, Kamis 18 November 2021, 3 orang dilaporkan meninggal dan lebih dari 400 orang dirawat di rumah sakit di seluruh provinsi tersebut untuk menerima pengobatan anti racun setelah disengat oleh kalajengking yang menyerbu wilayah tersebut. Namun Menteri Kesehatan Mesir Khalid Abdel Ghaffar dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa tidak ada kematian yang dilaporkan akibat sengatan kalajengking tersebut. Kementerian Kesehatan telah meyakinkan masyarakat bahwa mereka memiliki stok antibisa yang cukup besar, yakni 3.350 dosis antibisa yang tersedia di Aswan. Gubernur Aswan Ashraf Athia mengatakan hujan deras dan banjir yang terjadi berikutnya juga memaksa pemerintah setempat untuk menangguhkan sekolah. Orang-orang yang disengat kalajengking mengatakan gejala yang mereka rasakan termasuk sakit parah, demam, berkeringat, muntah, diare, tremor otot, dan kepala berkedut. Untuk diketahui, Pegunungan Aswan adalah habitat asli bagi kalajengking ekor gemuk Arab atau Androctonus crassicauda yang diterjemahkan dari bahasa Yunani yang menjadi arti pembunuh manusia. Mereka dianggap sebagai kalajengking paling berbahaya di dunia. Dengan bisa yang sangat beracun yang dapat membunuh orang dewasa dalam waktu 1 jam setelah disengat. Sengatan mereka diketahui menyebabkan beberapa kematian manusia dalam 1 tahun terakhir. Kalajengking ini memiliki panjang 8-10 cm dan bergantung pada getaran dan suara untuk menemukan mangsanya karena memiliki penglihatan, pendengaran, dan penciuman yang cukup buruk. Banjir di Mesir menjadi banjir yang paling parah di dataran gurun pasir yang terjadi tahun 2021. Entah apa yang menyebabkan gurun pasir yang kering kerontang itu kemudian diterjang banjir bandang. Masih menjadi misteri, apakah banjir bandang yang terjadi di Mesir merupakan kutukan dari dewa kalajengking seperti dalam film Scorpion King?